Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini, siang ini ada yang kepengen bakmi Bangka. Udah ada yang pernah belum makan bakmi Bangka? Jadi mau gak? Nah sekarang kita lagi di rumah sakit Duren Sawit. Deket rumah sakit Duren Sawit. Itu ada namanya bakmi Koko. Jadi ini cabang yang ketiga atau keempat gitu ya. Jadi mama kepengen kemarin, dan aku juga mau ikut. Mama ngidam ya, Dek? Ngidam tapi tanpa hamil. Ngidam tanpa isi. Ya, kita turun gimana rasanya? Kita cobain yuk. Kebetulan kita mau makan siang di sini kalian. Nah, ini kita lagi di mie ayam Koko yang ada di Duren Sawit. Jadi kita pesan mie ayam 2, bakso sama pangsit. Nah, kalau papanya pesannya mie apa? Kwetiau. Nah, kita udah coba. Ini cabenya nih, kalau bakmi Bangka khasnya nih, ada cabenya. Ini sausnya. Terus ini ada jual kerupuk juga di sini. Macam-macam. Coba kita cobain kwetiau. Tuh, kwetiaunya. Kwetiau nih, bakso, pangsit, ini ayam. Nah, kemarin kita nyobain mie ayamnya, sekarang kita nyobain kwetiaunya. Nah, kalau si kecil ini mangkok kecil banget nih. Sisa enggak boleh banyak-banyak. Enggak boleh banyak-banyak makannya tuh. Ini kalau kakak satu. Nah, ini pakai cabe ini. Enak mah, kerkes deh cabenya. Akhirnya kita habis, mau nih makan kwetiau, makan mie, mamanya udah habis. Nah, ini juga 2 kali, 3 kali nambah ya. Sama kakak juga makannya udah habis juga. Nah, tadi kita ambil kerupuk, harganya sama dengan 1 mangkok. Ini enak banget kerupuknya, kerupuk Bangka. Gimana guys? Enak gak guys? Enak gak guys? Guys. Enak gak ditanya? Sampah lah sini ya. Jadi kita udah selesai makannya. Sekarang kita mau ke Inces, mau kemana Inces? Ini ada minta ke Aeon. Oh, ini kerupuk ini. Aduh. Jadi kita kerupuknya sisa bisa bawa pulang. Aduh, kantong. Dah. Jadi guys. Malah belakang sini. Ini Nay mau ngomong guys. Dek, tas biru dek. Gak ada tas biru di situ. Itu. Ade, guys, mau ngomong apa? Jadi guys, kalau kemana-mana itu tuh tisu mama itu selalu habis. Kenapa? Terus mama selalu bawa semuanya. Iya dong, kita harus semuanya harus dielap ya. Beda sama sebelum zaman corona. Prokes, kita tisu basah dong. Sebelum corona juga udah begini sih. Ya udah ya semuanya, kita setelah makan bakmi Koko kita lanjut lagi. Yang semuanya juga nggak suka jorok kali. Nih bakmi mie kocok. Mie Koko. Oh, sama lihat. Di Jakarta Timur ya, kalau mau ke sini nih patokannya Rumah Sakit Duren Sawit. Jadi kalau mama itu nggak ada AC-nya itu pasti disemprot semua. Oh, ada AC juga disemprot. Iya. Tadi ada kucing juga, jadi takut kucing. Jadi mama makannya itu cepet. Ya udah, jadi ya, sekarang. Jadi sekarang kita pulang. Ya, oke semua, kita jalan lagi. Bye dulu. Bye. Ikuti terus ya. Ikuti terus ya perjalanan kita.